Assalamualaikum ternyata, sesuai dengan judul aku mau campurin semua conditioner aku termasuk BB cream dan BB cream. Dan aku punya 9 gitu semuanya. Dan ya langsung aja, sekarang aku menggunakan wadah BB cushion. Pertama aku mau campurin makeover foundation liquidnya. Kemudian aku menggunakan Avon liquid foundation. Terus ketika aku menggunakan L'Oreal Infallible. Keempat aku menggunakan Maybelline Fit Me. Kelima aku menggunakan Wardah liquid foundation. Keenam aku menggunakan Wardah CD Pen. 7 aku menggunakan New Makeup. 8 aku menggunakan Pixie 4BB. Dan yang terakhir aku menggunakan Madame Michi. Jadi semuanya liquid foundation guys. Dan aku rata-rata punya yang matte dan hasilnya seperti ini setelah aku campurin. Sekarang aku mau mixing gitu dan hasilnya seperti ini, dan menurut aku ini tuh udah cocok banget sama muka aku. Sekarang aku mau coba totol-tololin aja dulu di muka aku. Jadi aku pakai setengah muka aja dulu, kemudian aku blend pakai beauty blender. Dan ya hasilnya guys ini luar biasa banget, karena ini menurut aku high coverage gitu. Tapi sayangnya setnya tuh lebih terang banget dari muka aku. Tapi nggak perlu khawatir, karena muka aku emang lebih gelap dari tangan aku. Kalau kalian lihat perbandingannya tangan aku dengan foundation itu nggak jauh beda, cuma emang lebih terang aja foundationnya. Dan aku suka sama kompleksinya ini. Menurut aku ini tuh bisa menutupi semua kekurangan yang ada di muka aku, seperti jerawat, seperti pori-pori itu menutupi banget. Dan ini menurut aku ya lumayan berat sih, karena ini perbandingannya 1:1 dan semua foundation tercampur gitu guys. Tapi untuk hasilnya aku suka banget, karena ya hasilnya enggak se-matte yang aku kira, itu ada duri kayak satin gitu. Nah lanjut aja, di sebelahnya aku juga mau blend dulu semuanya. Dan aku mau kasih tips sama kalian, buat kalian yang mau cari foundation atau shade foundation yang cocok, kalian itu bisa bandingin sama muka atau bisa sama tangan. Karena di sini tangan aku lebih cerah daripada muka aku, jadi aku bandingin sama tangan aku. Tapi ternyata hasil makeupnya juga lebih terang gitu. Tapi aku nggak perlu khawatir, nanti bakalan bisa diakalin gitu. Lanjut, aku menggunakan Madame Michi Loose Powder. Di sini aku mau baking di bawah mata aku, terus di bawah dagu, terus di bagian jidat. Nah, sembari aku nunggu hasil bakingannya, aku pakai Viva Eyebrow Pencil untuk bikin alis. Nah, seperti biasa untuk bikin alis, aku arsir di bagian belakang aja. Ini kalian bisa aja lihat. Terus aku kayak sisir dulu pakai spoolie. Nah yang terakhir aku pakai The One Oriflame. Ini mascara kecintaan aku banget, karena ya sebagus itu guys. Nah kalau udah selesai, aku mau hapus dagingnya tadi pakai brush. Lanjut aku menggunakan New Makeup Compact Powder. Nah aku aplikasikan pakai brush lagi. Nah ternyata hasilnya tetap lebih putih makeupnya guys. Lanjut aku menggunakan Madame Michi Eye Shadow Palette. Nah di sini aku menggunakan warna pink dan aku blend di seluruh kelopak mata aku. Di sini aku pakai ginger eyeshadow aja biar nggak hiper dan simple gitu guys. Nah aku juga aplikasikan di bawah mata juga. Oke, udah selesai di bagian mata. Sekarang aku menggunakan palette Deep Creation. Di sini aku menggunakan warna eyeshadow yang brown dan aku jadiin kontur hidung gitu. Nah, hasilnya bakal seperti
ini. Lanjut, aku menggunakan You Makeup Plus Plus. Di sini warna pinknya itu bagus banget dan aku suka banget. Ini tuh pigmentednya bagus. Nah, udah selesai. Lanjut, aku menggunakan eyeliner. Di sini aku menggunakan produk dari Wardah. Di sini aku cuma pakai di bagian belakang aja, enggak sampai ke depan. Nah, kayak gini. Kalau udah selesai, di sini aku mau pakai bulu mata dan ya langsung aja ya lanjutnya. Lanjut, aku menggunakan You Makeup Clean Highlighter. Ini adalah highlighter kesukaan aku banget karena dia tuh bikin highlightnya itu bagus ya menurut aku. Terus aku pakaiin juga di inner corner. Next, yang terakhir aku menggunakan Wardah Long Lasting Matte Cream. Ini nomor 02 dan 17. Yang pertama aku aplikasikan lip cream yang lebih nude gitu karena aku suka yang ombre lips. Jadi aku pak ombre pakai lip creamnya Wardah yang nomor 17 warna merah kayak gini. Terus aku tap-tap aja pakai tangan dan ya udah selesai guys. Karena ternyata hasil makeupnya lebih putih daripada tangan aku. Aku punya tips buat kalian yang ngalamin hal seperti aku, yaitu cuma menggunakan AKJ. Yeay, ini body serum AKJ. Ini tuh bikin putih seketika guys. Jadi aku cuma aplikasikan AKJ ini di tangan aku dan hasilnya ya langsung sama rata dengan hasil makeup aku. Kalau kalian lihat tuh, jadi nggak ribet banget. Dan buat kalian yang mau order, silakan langsung aja kalian chat. Nanti aku bakalan taruh linknya atau kontaknya di description box. Ini cocok banget buat kalian guys, buat kalian yang susah banget dan kayak nggak pede gitu ya, warna makeup sama tangan nggak sama, ini adalah solusinya. Dan ya hasilnya bakalan seperti ini guys, dan menurut aku itu nggak lumayan lah ya. Dan ya, semoga kalian suka, and see you in my next video. Bye.